Kata, oh kata, adakah anda putra kata yang saya cari? Putra kata? Diam pula dia. Hai semua. Hai, selamat sejahtera. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Kelab Kerap Didik bersama saya, Nisa K. Kelab Kerap Didik akan membawakan anda program kurikulum berteraskan dan memfokuskan kepada aktiviti seni dan kraf. Nisa nak ingat kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan bersih setiap kali kita keluar. Sekiranya tiada keperluan, tak apalah kita duduk di rumah untuk menjaga keselamatan diri kita. Jangan lupa jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap menggunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda dan cuci tangan menggunakan air dan sabun. Jadi apa yang kita nak lakukan dalam Kelab Kerap Didik hari ini? Kejap saya tanya putra katak saya ni. Putra katak, apa aktiviti kita pada hari ini? Putra katak? Alamak, diam pula dia. Batu rupanya. Jadi apa aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini? Jom sama-sama kita tonton profil guru ini. Baiklah semua, jom kita persilakan cikgu kita pada hari ini, Cikgu Ahmad Nizam. Silakan cikgu. Hai Nisa. Assalamualaikum, salam sejahtera cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Nisa. Cikgu nervous ke? Ya, nervous sikit Nisa. Jangan nervous cikgu. Kalau tak ni tak jadi lukisan kita cikgu. Baiklah cikgu, saya ingin jemput cikgu untuk perkenalkan diri cikgu kepada semua yang sedang menonton kita di Kelab Kerap Didik. Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum. Hai semua. Saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5 Wangsa Maju. Mempunyai pengalaman selama 20 tahun mengajar mata pelajaran ini, Nisa. Baiklah, 20 tahun. Jadi ya, saya dapat kira ataupun saya dapat teka bahawa segala hasil seni di hadapan saya ini adalah daripada hasil seni cikgu. Yang ini cikgu buat? Ya. Jadi tibalah masa untuk saya tanya, apa aktiviti kita pada hari ini, cikgu? Okey, Nisa. Putera katak saya tak bersuara tadi. Batu rupanya. Okey, Nisa. Apa yang ada pada saya, tak ada pada Nisa. Cikgu pakai apron tapi kita betul. Nak memasak ke? Tak, kita tak masak. Tak, kita nak masak batu, Nisa. Ya. Yeah. Okey. Hari ini, apa yang kita nak hasilkan? Tapi sebelum itu, Nisa, cikgu beri Nisa satu apron. Sebab hari ini, cikgu nak minta Nisa untuk sama-sama menghasilkan karya yang kita akan hasilkan pada hari ini. Okey, baiklah. Silakan cikgu, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Hari ini, apa yang kita nak buat adalah satu jenis catan yang kita sebut sebagai catan atas batu. Baik. Okey, Nisa. Lazimnya catan ini dihasilkan pada permukaan dua dimensi seperti atas kanvas tu belakang Nisa tu. Ya. Ni, atas kanvas. Okey. Ini karya ini dihasilkan oleh anak murid cikgu. Baik. Okey. Tetapi hari ini kita nak keluar daripada catan tipikal. Okay. Kita akan hasilkan catan di atas batu menggunakan satu teknik yang kita sebut sebagai seni mandala. Seni mandala. Biasanya kan kita dapat lihat seni catan ataupun lukisan di atas kanvas. Kalau macam saya dulu, kertas lukisan di sekolah. Ya, tapi kali ini kita akan lakukan di atas batu. Ya, atas saya bersedia dahululah. Saya pakai apron. Nak juga. Okey, logik ini, Nisa. Ya? Kita boleh dapatkan batu ni di persekitaran rumah kita. Contohlah, batu ni cikgu ambil daripada kolam ikan di rumah. Sebab apa? Sekarang kita berada dalam situasi PKP. Betul. Jadi, kita manfaatkan apa saja barang yang kita boleh jumpa di rumah untuk menghasilkan satu karya yang menarik. Baiklah, saya kira rakan-rakan di rumah kita juga nak bersedia dengan aktiviti kita pada hari ini. Jadi, cikgu boleh terus tunjukkan kita apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti catan di atas batu. Silakan, cikgu. Okey, hari ini untuk menghasilkan catan di atas batu kita, kita akan hasilkan ini contoh. Kalau Nisa Google, merupakan satu seni yang diperkenalkan di India pada kurun ke-14 yang digunakan untuk konsentrasi semasa meditasi. Tapi hari ini seiring dengan perkembangan global, jadi seni ini telah diterima dalam masyarakat sebagai seni untuk menumpukan perhatian, untuk mengelakkan stres, untuk mengelakkan tekanan dan sebagainya. Hari ini bahan-bahan yang kita nak sediakan, kita boleh kena dapatkan barang-barang yang kita boleh jumpa di rumah. Contoh, okey, cikgu akan gunakan lidi sate. Lidi sate saja, okey, untuk dapatkan dot-dot yang kecil itu. Baik. Okey. Sebenarnya teknik mandala ini adalah teknik titik-titik ataupun dots, menggunakan bahan-bahan tertentu yang lazimnya berbentuk silinder. Okey, untuk
yang medium tu cikgu gunakan cotton bud. Cotton bud. Okey, okay. Ataupun putih kapas. Ya, putih kapas. Ada setengah orang dia akan gunakan pensel. Bahagian ni kan ada pemadam ni. Ya. Okey, pemadam ni kita akan celupkan dalam warna yang kita akan bancuhkan nanti. Baik. Okey. Kemudian alat yang lain, cikgu gunakan ini shaver cikgu. Cikgu patahkan dia punya muncung sebab nak dapatkan dot yang lebih besar. Tu nampak kalau kita tengok bahagian tengah tu. Maknanya kalau saya ada pensel yang ada bentuk silinder di bahagian bawah ataupun apa-apa bahan boleh gunakan. Ya, apa saja bahan yang bentuk silinder sebab kita nak mencipta dot tu. Kita nak membentuk dot tu. Sebenarnya mandala itu merujuk kepada maksudnya dalam bahasa Sanskrit adalah bulatan. 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 Jadi semua dot yang boleh mencipta bulatan dan kita akan gunakan. Okey, baiklah. Bahan ataupun media adalah menggunakan akrilik. So ikutlah warna apa yang Nisa nak gunakan. Okey. Tapi nampak warna-warna kegemaran saya, cikgu. Ha, tahu dah warna pink. Kuning. Oh, salah. Okey, sebenarnya hari ini kita nak macam warna nanti. Kita nak warna-warna pastel lah. Yeah. Supaya warna pastel kan nampak lembut. Betul. Ya, nampak cantik sesuai dengan nampak feminin ni. Ruang ni nampak feminin. Ya. Sesuai dengan adik-adik kita di rumah. Jadi anda dah tahu bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita lakukan aktiviti catan di atas batu. Kita menggunakan motif ataupun style mandala, cikgu. Ya? Gaya seni mandala. Ya. Dan adik-adik di rumah jangan lupa pakai apron supaya baju tidak kotor. Dapatkan bahan-bahan di sekitar rumah kita untuk hasilkan bulatan-bulatan ataupun dot-dot ini daripada hasil kecil-kecil dot dan juga sebesar-besar dot. Tadi cikgu saya tertarik. Apa yang di dalam bungkusan tu, cikgu? Okey. Sebenarnya hari ini seni mandala ini macam cikgu sebut tadi telah diterima secara global. Yeah. Maka ada pengeluar yang telah mencipta peralatan untuk menghasilkan seni mandala ini. Ini peralatan khas. Tapi kena beli di kedai lah. Yeah, cuma hari ini rasional kita adalah nak menghasilkan satu karya daripada apa yang kita boleh jumpa di rumah. Contoh apa? Seni mandala pada kita buat botol. Pada botol sos. Apa? Jadi kita dapat lihat bahawa di sini berlakunya satu aktiviti penggunaan semula. Yeah. Botol tidaklah dibuang begitu sahaja selepas kita habis menggunakan isi di dalamnya. Dah boleh jadikan hiasan. Yeah. Saya boleh letak pokok hiasan ataupun bunga plastik di dalamnya. Daripada satu keadaan, botol ini seolah-olah tidak bernilai. Yeah. Tapi apabila kita menghasilkan satu karya padanya, kita menggunakan teknik mandala tadi, akhirnya botol ini kalau dijual, punya nilai komersial. Baiklah. Kita akan biarkan adik-adik kita di rumah untuk bersedia dengan bahan-bahan aktiviti kita. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Craft Didik di Didik TV KPM. Tiba masa untuk kita pula yang buat aktiviti catan atas batu. Jom Cikgu Nizam, kita mulakan. Nizam. Okey, pertamanya kita kena ada bekas air lah. Baik. Okay, so cikgu ada bekas air. Okey. Dalam dia kita letakkan air lah. Yeah, sebab bekas air. Okey. First Nisa, apa yang kita nak buat hari ini adalah untuk mewarnakan keseluruhan permukaan. Okey. Selalunya kita akan gunakan warna hitam. Yeah. Sebab warna hitam akan menimbulkan warna-warna cair yang kemudian kita letak atasnya. Baik. Yeah? So kita akan gunakan warna hitam. Okay, Nisa ada berus dah? Okey. Yeah. So saya dah bersedia dengan berus lukisan saya. Hari ini kita nak paksa Nisa buat juga. Okey, yeah? Walaupun saya tak tahu apa hasilnya tapi saya yakin dengan tunjuk ajar Cikgu Nizam. Okey, boleh celup je terus Nisa ya. Okey, baik. Kita sapukan atas permukaan ni. Okey, cikgu boleh tunjukkan. Okay, ini first step kita di rumah. Okey, kita ratakan saja. Okey, bila kita menghasilkan satu karya seni ini, Nisa, kita kena perlu ada kesabaran, yeah, perlu ada konsentrasi. Dan seni itu subjektif, cikgu, kan? Ya, yeah, betul. Kadang-kadang ada orang rasa mungkin takutlah nak lakukan aktiviti seni nanti tak cantik. Betul. Ada setengah orang melihat apa yang kita buat cantik. Ada setengah orang melihat tu tak lawa pun. Kan? Jadi penerimaan itu adalah subjektif. Okey, saya dah banyakkan sikit di bahagian tepi dia. Okey. Okey, kalau Nisa ada brush yang mata dia rata macam ni, okey, Nisa boleh gunakan. Okey, baiklah. Cikgunya nampak rata sebab cikgu gunakan brush yang lebih rata. Mungkin cikgu boleh tunjukkan rakan-rakan di rumah ini jenis brush. Ini jenis yang muncung tirus, yang ini yang jenis mata yang agak flat lah. Okey, ini macam brush cat cuma saiznya lebih kecil. Untuk lebih mudah kadang-kadang kita boleh gunakan saiz yang brush yang lebih besar. Okey.
cikgu boleh tunjukkan apa warna yang kita nak gunakan pada hari ini. Okey, hari ini warna-warna yang kita nak gunakan sebagaimana yang cikgu sebut sebentar tadi, kita akan gunakan warna-warna yang pastel. Baik. Supaya sebab warna ini agak kita panggil value dia, nilai dia ataupun nilai kecerahan dia lebih cerah. Jadi dia berjaya ditimbulkan oleh background warna hitam tadi. Ya, baiklah. Okay? Mungkin cikgu boleh kita campur dulu warna-warna. Okay, contoh, kita ada warna pink ni. Ya. Okey. Kita boleh reduce nilai pink ni. Ini dipanggil blossom pink. Kita boleh kurangkan nilai kepekatan warnanya dengan mencampurkan putih. Tapi kalau Nisa suka warna pink terus, kita boleh terus gunakan. Terus guna. Okey, satu je. Ketika kita nak membaca warna untuk satu-satu karya seni mandala ini, tidak boleh terlalu cair, tidak boleh terlalu pekat. Sebab kita nak sedang elok saja bila kita dotkan atas permukaan batu tadi, kesannya nampak cantiklah. Okey, sebab kadang-kadang kita buat ini kita tahu apakah masalah yang timbul. Hasil daripada proses yang kita buat. Ya, dan ianya akan menjadi lebih kemas, cikgu kan? Ya, betul. Kalau warnanya terlalu cair, terlalu banyak dicampurkan air, nanti bila kita dotkan, dia menitis pula. Okey, cikgu hanya ambil secalit air. Kita panggil panggil apa ni, Liza? Secalitlah kot dengan menggunakan berus. Calitan air saja. Sebab kita tak nak terlalu cair. Saya nak guna warna kuning. Ungu. Purple. Okey. Ungu ni nampak agak pekat dan gelap kusam, Jadi kita akan cairkan dia sikit. Kadang-kadang kalau kita nak nampak dia lebih menarik, kita akan ni. Kemahiran untuk mencampur warna itu sebenarnya akan datang dengan sendirinya. Ya, betul. Apabila kita bereksplorasi dengan bahan yang kita ada. Sendiri subjektif macam kita sebut kan. Betul. Kadang-kadang Nisa rasa tak cantik, tapi pada setengah orang dia cantik. Okey, warna apa lagi Nisa? Di situ. Kuning. Kuning. Warna favorit Nisa. Warna kegemaran saya tadi. Yeah. Okey. Kuning dan juga purple. Kalau dalam roda warna. Okey, dalam roda warna dia dipanggil sebagai kumpulan warna penggenap, iaitu warna yang berkontrak antara satu sama lain. Kuning akan menguatkan purple, purple akan menguatkan kuning. Dan pasangan penggenap yang satu lagi adalah warna jingga biru. Baik. Okey, contoh cikgu macam mungkin boleh tunjukkan sikit dekat rakan-rakan kita di rumah. Kita dah bancuh. Bisa nak campur putih ke tak? Oh, saya campurlah putih, cikgu. Kita lembutkan lagi. Kita nak lembutkan nilai dia. Warna kuning itu. Wah, lepas ni Nisa boleh ajar adik-adik. Mudah kita guna akrilik sebab dia water base. Kita boleh cuci guna air saja. Okey. Okay? So, jadi boleh dapatkan barang-barang. Satu lagi warna biru ke tak ada? Satu lagi ya, kita guna biru. Biru. Okay? Lepas tu kita boleh mulakan. Seni saya tengok mandala batu kita. Saya pun dah nak kering ni. Dah tiba masa ni. Seni mandala ni kalau kita nak hasilkan kaedahnya ataupun tekniknya adalah kita panggil timbal balik, criss cross. Kita bermula dengan kanan, kemudian kiri, atas, bawah dan begitulah seterusnya sampai karya ini siap. Jom cikgu kita mulakan. Ya, okey. Sekejap ya, cikgu tutup dulu warna ni sebab kita nak mengelakkan dia daripada kering. Betul. Semasa kita nak dotkan atas permukaan batu, okey, kita jangan tekan kuat-kuat. Kita nak dia sedang elok saja. Baik. Contoh cikgu letak Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Okey. Jangan tekan sebab okey, Nisa nak try? Boleh, boleh. Nisa mungkin gunakan apa, saya boleh gunakan pensel. Pensel ya. Okey. Saya gunakan di hujung pensel ini ada bentuk pemadam. Jadi jom kita celup dalam cat warna putih ni. Okey, kita perlu kain Kita tak perlu cuci dalam air. Kita kesatkan pada permukaan kain. Dah dapat dah satu bintik putih. Okey. Okey. Sekarang Nisa gunalah apa warna yang Nisa nak. Baik. Untuk penghasilan karya Nisa dan kita akan sama-sama hasilkan seni mandala kita masing-masing. Sebab coklat ini berasaskan air. Air, ya. Okey. Kiri, kanan, kemudian atas, bawah. Sebab atas ini bawah. Atas, bawah. Dia macam maths lah. Ya. Kita nak menganggar jarak itu tanpa mengukur tapi melalui pengamatan kita yang baik. Saya pun nak minta satu putih kepada cikgu. Silakan. Untuk kita lakukan bentuk yang lebih pendek dan mampat-mampatkan dia. Okey. Dari rumah. Okey, saya nak cuba dengan warna pink yang cantik ni. Sekarang cikgu nak gunakan putih menggunakan
lidi sate. Okey, selalunya ini ada dot yang kecil ini kena lebih rajin eh. Ya. Cikgu nak buat dia keliling hijau. Saya pun nak buatlah bintik-bintik putih. Kadang-kadang instead of lidi sate kita boleh gunakan pencukir gigi. Pencukir gigi, ya. Okey, saya cuba. Ini memerlukan fokus yang tinggi, cikgu. Ya. Ini memerlukan kesabaran, masa, fokus dan kemahiran kita untuk menganggar jarak setiap dot ataupun bulatan yang kita nak lakukan. Okay. Saya rasa ni dah siap ni nanti ni saya bolehlah tunjuk dekat mak saya. Saya seorang yang berseni juga. Okey, selalunya untuk satu cotton bud satu warna kita takkan guna cotton bud yang sama. Anissa, kalau kita nak dapatkan dot yang memanjang. Ya. Dot yang memanjang dan saiz yang lebih kecil, kita kontrol tekanan. Wow. Kalau berlakunya kesilapan macam tu, kita ambil cotton bud ataupun kain, kita hanya lap. Baik. Dan warna itu akan hilanglah. Satu warna untuk satu cotton buds. Mungkin kalau kita nak saiz yang besar sikit, cikgu gunakan batang aiskrim. Baik. Okay, now cikgu nak gunakan warna purple. Kadang ini boleh jadi berwarna-warni. Mungkin ada yang suka warna-warni kerana menampilkan emosi yang ceria. Betul, Nisa. Mungkin ada yang tertanya-tanya, cikgu, apa yang kita boleh lakukan dengan batu ini setelah kita menyiapkannya, cikgu? Ya, betul. Satu soalan yang bagus, Nisa. Semua tertanya, takkan batu ini kita nak pamerkan semata-mata? Okey, contoh saja cikgu ada kertas kat ujung tu, Nisa. Ya, saya. Katakanlah kalau kertas kita ini ditiup oleh angin, kita boleh jadikan batu ini sebagai pemberat. Paperweight ataupun penindih kertas. Okey tak? Okey, lawa tu Nisa. Lawa kan murid-murid sekalian? Yeay. So, satu percubaan yang menarik. Nisa siap dulu. Untuk orang yang pertama kali, mungkin ini percubaan yang cukup, orang kata apa, not bad lah. Not bad, yes. Boleh tahan lah ya. Okey. Cikgu telah menambahkan warna ungu. Kita nak karya yang berwarna-warni seperti pelangi. Ya. Yeah. Okey. Sekarang cikgu nak kembangkan menggunakan corak ini menggunakan dot yang lebih kecil. Senang je, kita tak perlu cuci macam cikgu sebut tadi. Gunakan saja kain ataupun tisu. Yes. Untuk warna kuning. Kita boleh bereksplorasi sehingga menjadi desain yang kita suka. Betul tu. Baiklah, kita sebenarnya kita telah pun mencapai 50% siaplah kita punya hasil kerja ni, cikgu. Ya, betul. Jadi mungkin ada rakan-rakan di rumah yang masih nak mulakan, masih mengumpulkan bahan untuk membuat catan atas batu. Kita akan bertirak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Club Craft Didik-Didik TV QPM. Kembali menonton Club Craft Didik bersama saya Nisa K dan Cikgu Nizam. Dan sekarang ni kita dapat lihat progres ataupun perkembangan hasil seni catan atas batu kita. Sebagai orang yang baru pertama kali mencuba catan batu ni, saya mengharapkan komen-komen yang membina ya. Okey, baiklah. Kita telah gunakan semua warna yang ada. Selalunya untuk warna putih ni Nisa kita guna sebagai kemasan akhirlah. Ya. Okey. Saya akan tambahkan dot-dot warna putih. Baik. Sebenarnya kan cikgu, saya sengaja. Wah, macam tu saya sengaja lakukan hasil seni saya ini ada ruang-ruang yang tidak diisi. Saya nak tanya cikgu, boleh ke kita tambah lagi warna ni selepas kita siapkan? Kemudian mungkin kita biarkan sehari dua hari, kemudian bila kita dapat idea kita tambah lagi, boleh macam tu? Ya, betul, betul Lisa. Kadang-kadang yalah sampai satu ketika kita perlu merehatkan diri kita dan sebagainya dan kadang-kadang kita boleh sambung kembali. Terutamanya karya jenis seni mandala ini. Baiklah. Sebabnya selagi kita belum menjalankan finishing terakhir iaitu apa yang kita sebut sebagai spray ataupun kita semburkan dengan semburan lacquer jenis atau kita sebut sebagai clear spray ni. Okey, selagi itu surface ini kita boleh tambah lagi. Baiklah. Maknanya misalnya apa fungsi spray lacquer jernih ni? Okey, ia untuk menghasilkan kemasan yang macam berkilat yang lebih cantik. Betul.
Betul? Dan menjaga warna. Ya, dan memelihara warna itu daripada tetangga. Ya, jadi kita boleh gunakan ia macam kita cakap tadi, perhiasan. Ya, betul. Berfungsi seperti pemberat kertas dan sebagainya. Sedapat bayangkan kalau tiba-tiba saya lukis-lukis itu saya letak dekat dapur mak saya, alas atas tisu tak bagi terbang. Baik. Okey, cikgu mengandaikan bahawa apa yang cikgu hasilkan ini telah pun siap. Ya. Telah pun siap. Okey. Sebelum kita semburkan dengan semburan ataupun apa kita sebut sebagai clear spray ini, okay, kita lihat bahagian-bahagian yang comot. Contoh macam ni, terlekat dengan warna biru sebab melekat dengan tangan cikgu. So, apa kita boleh buat? Kita ambil kembali warna hitam. Baik. Dan kita tampalkan. Tutup balik. Tutup balik. Supaya permukaan tadi kita dapat hilangkan kesan comot yang terdapat pada permukaan tadi. Ya, macam saya lihat di sini kan, contoh yang telah siap di tangan kanan Nisa ni adalah seni mandala yang kita lihat agak padat dengan dot yang dihasilkan agak dekat. Berbanding dengan yang ini ada jarak-jarak sedikit. Mungkin cikgu boleh jelaskan. Okey, ini dihasilkan oleh isteri cikgu. Wah, kreatif. Dia banyak menggunakan warna pink dengan dua ton pink tu. Ini yang cikgu hasilkan semalam. Baik. Ini yang kita hasilkan tadi. Oh, tapi kan cikgu, saya dapat lihat perbezaan antara dua hasil kerja ni, di mana terlebih dahulu ni dia ada ruang di bahagian atas tapi di bawah bawahnya kurang. Yang ini cikgu mulakan betul-betul di tengah-tengah batu. Kenapa tu cikgu? Sebab yang ini kerana rupa bentuk batu tu yang lebar di atas. Okey, jadi cikgu nak fokuskan design dots tersebut pada bahagian atas dan reduce dia punya jumlah dots yang kita nak buat pada bahagian bawah. Jadi kita telah pun siap hasil seni catan atas batu kita. Bagaimana adik-adik di rumah, diharapkan hasil seni anda juga telah siap. Dan jika perlukan bantuan ibu bapa untuk mendapatkan bahan-bahan, boleh lihat kalau yang untuk alat-alat untuk mengecat ataupun melakukan dot-dot tu boleh lakukan ambil di sekeliling rumah. Dan kalau perlukan cat-cat, boleh beli secara atas talian. Tak perlu kita keluar rumah. Baiklah, saya pun rasa berpuas hati dengan hasil kerja saya. Nanti sebentar lagi kita akan sama-sama habiskan ataupun membuat kemasan di luar kerana memerlukan pengudaraan yang baik. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5 Wangsa Maju di atas perkongsian berkenaan dengan catan atas batu atau stone painting. Kita akan jumpa anda di episod akan datang yang mana Cikgu Nizam juga akan kongsikan dengan kita teknik catan yang lebih, saya rasa tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, betul. Baiklah. Kita akan pergi ke tingkat yang seterusnya. Baiklah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton Kelab Kraft Didik. Saya Nisa K. Cikgu Nizam. Saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Seni ada dalam diri anda. Ya. Hanya anda yang perlu mengekspresikannya. Betul tu. Dan sekiranya anda telah melakukan hasil seni menurut apa yang Cikgu Nizam telah ajar, jangan lupa muat naik gambar atau video hasil seni anda berserta hashtag seni untuk semua kerana sesiapa sahaja boleh melakukan aktiviti seni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.